I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik Timnas Indonesia. Tapi sebelum nonton, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya guys. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya bertanding ke kandang Australia pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Berada di grup neraka bersama Jepang, China, Arab Saudi, Bahrain dan Australia, Indonesia akan berjuang berharap lolos Piala Dunia. Dikutip dari laman resmi PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis Timnas Indonesia bersaing dengan 5 negara lainnya yang berada di grup C. Harus diakui kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, ungkapnya. Sementara itu, untuk lolos Piala Dunia, Timnas Indonesia harus juara grup atau runner-up grup, totalnya 6 negara akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup, total 6 negara akan ikut babak keempat. Babak keempat akan dibagi 2 grup, juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos.